Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dijemput paksa oleh tim KPK di sebuah apartemen di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Syahrul Yasin Limpo tiba di gedung KPK pada Kamis malam sekitar pukul 19.20 menit. Dengan pengawalan ketat petugas, Syahrul Yasin Limpo datang mengenakan topi dan masker. Penjemputan paksa Syahrul Yasin Limpo dilakukan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, alasan penangkapan Syahrul Yasin Limpo karena ada kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti. Tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka, ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di gedung Merah Putih KPK. Soal rencana penahanan, Ali Fikri menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik. Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana korupsi di Kementerian Pertanian. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagio dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ya, sementara itu, pemirsa, Febri Diansyah selaku tim kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo mengaku kesulitan untuk mendampingi SYL dalam proses penyidikan di gedung KPK. Dirinya juga menyebut SYL dibawa ke KPK dengan surat perintah penangkapan, bukan penjemputan paksa. Saya diperbolehkan naik menemui klien saya, Pak Syahrul Yasin Limpo, sampai dengan jam 12:30 dini hari ini. Tadi ada informasi yang disampaikan tidak bisa karena pernah dipanggil sebagai saksi. Jadi seolah-olah advokat tidak bisa mendampingi karena pernah dipanggil sebagai saksi. Nah, tentu saja ini jadi pertanyaan soal dasar hukumnya. Padahal kan sebenarnya fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum untuk memastikan hak-hak tersangka. Sebenarnya sebuah proses pendampingan itu bukan, tidak perlu dipahami sebagai sebuah proses yang katakanlah menghambat atau sejenisnya, tapi ini adalah proses untuk sama-sama menjaga. Di satu sisi KPK menjalankan kewenangannya, di sisi lain advokat itu memastikan hak-hak tersangka, kalau kliennya itu tersangka, itu bisa terpenuhi secara seimbang. Jadi ini adalah sebuah proses checks and balances yang harus dipahami, meskipun satu berada di kiri, satu berada di kanan, tapi untuk mencari kebenaran dalam proses hukum itu sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Pak Syahrul juga pernah menyampaikan, saya akan jalani proses hukum ini, tapi tolong berikan ruang pembelaan yang proporsional sesuai dengan hukum terhadap beliau. Yang pasti hari ini Pak Syahrul Yasin Limpo sudah dibawa ke KPK dengan dasar surat perintah penangkapan. Jadi bukan dengan istilah-istilah yang lain. Jadi jangan sampai dikaburkan dengan istilah-istilah.